Ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat gaduh usai menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Kegaduhan disebabkan proses seleksi pejabat yang diduga tanpa melibatkan Badan Intelijen Negara. Hal ini merujuk ketika Archandra Tahar dipilih menjadi mantan Menteri ESDM memiliki dui kewarganegaraan. DPR juga mengkritisi prosedur pemberian kembali status WNI kepada Archandra. Saya menghormati dia sebagai orang yang cerdas, tetapi keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kembali warga negara itu dan melanggar tata aturan kita di mana kalaupun dia mau kembali menjadi warga negara Indonesia harus menunggu 5 tahun, sungguh-sungguh sebuah persoalan besar bagi kita. Maka untuk itu pimpinan dengan segala hormat saya ingin DPR bersikap secara tegas soal ini dan saya meminta DPR untuk mengirim surat kepada pemerintah untuk membatalkan dan mempertimbangkan kembali hal-hal seperti ini untuk tidak terjadi lagi. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM kembali meneguhkan status kewarganegaraan Indonesia Archandra Tahar Kamis pekan lalu. Status ini diberikan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan prinsip non-stateless, seperti tertera pada Undang-Undang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Ada dua cara, kalau dia warga negara Amerika tadi tidak dicabutnya kewarganegaraannya, tidak menghilangkan kewarganegaraannya, ada dua cara. Pertama, prosedur naturalisasi, dia harus ada 5 tahun. Di sini. Nah, atau pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu apa? Demi kepentingan negara, karena dia bisa berjasa kepada negara, ada patennya, ada ininya. Tetapi dia harus orang asing. Harus orang asing. Sebelum diteguhkan menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Certificate of Laws of United States, Archandra Tahar resmi kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikatnya sejak 12 Agustus lalu. Keputusan ini disahkan kembali oleh Department of State United States of America 31 Agustus 2016. Tim Liputan melaporkan untuk NET.